Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, welcome back to my English class with me, this is Windy. Hari ini Windy ingin mengajarkan bagaimana cara melakukan presentasi di dalam kelas. Karena di dalam kelas Windy sering sekali kita melakukan presentasi di dalam kelas, dan itu dilakukan secara individu dan juga dilakukan secara berkelompok. Jadi hari ini how to do presentation. Yang pertama, ketika kalian presentasi individu, yang harus kalian lakukan adalah perkenalkan diri kalian terlebih dahulu, baru apa yang ingin kalian presentasikan. Seperti contoh ini. Hi, good morning everyone. Morning, this is Windy. Good morning my friends. Let me introduce my name first. My name is Windy. And I want to present about animals. You can see that picture. Jadi kalian bisa misalnya membawa foto binatang itu, kemudian kalian presentasi tentang animals, gitu ya anak-anak ya. Kemudian cara yang kedua, ketika kalian presentasi di dalam kelas dan secara berkelompok, yang harus kalian lakukan yang pertama adalah kenalkan dulu siapa aja anggota kelompok kalian, baru kalian menjelaskan hal yang ingin kalian presentasikan. For example like this. Good morning, we are from group 1 and I am Windy. She is siapa gitu ya. Kemudian kalau laki-laki kalian bisa menyebutkan he is siapa. Kemudian kalian bisa ngomong, dilanjutkan dengan we want to present about how to make omelette. For example seperti itu ya. Misalnya kalian mau presentasi tentang how to make omelette, kalian bisa menjelaskannya secara untuk judulnya terlebih dahulu, kemudian bahan-bahannya apa, cara membuatnya bagaimana, kemudian cara menutup. Oke, sekarang Windy kasih tahu bagaimana cara mengakhiri sebuah presentasi. Kalian bisa ngomong seperti ini ya. Oke, that's our presentation. Thanks for the attention. See you next time and bye-bye. Seperti itu boleh. Atau kalian bisa menutupnya dengan greeting aja ya. Leave taking seperti ini misalnya. Oke, friends. This is our presentation. If you have any questions, you can ask me or maybe my friends. That's it. See you next time and bye-bye. Seperti itu juga boleh. Oke ya anak-anak ya. Jadi how to do presentation in the classroom, it's very easy and very simple. Oke, I think that's it. See you on next.